Doktor Satya dan juga Devaraj dan juga Devadas, kita nak kongsikan menu istimewa. Nak makan time. Okey. Kita nak bersama dengan chef kita hari ini untuk kongsikan ini menu kegemaran saya juga, idli. Chef Ricky, hari ini nak kongsikan menu idli yang saya lihat macam luar biasa sedikit. Chef Ricky punya idli ni ada bentuk. Dia bentuk shell. Shell kan, cantik kan? Ada saffron dekat atas kan. Saffron kita bila dia makan dengan masuk dia jadi putih. Ataupun meriahlah. Meriah. Kayaan tu. Okey. Mungkin kita boleh tunjukkan kat penonton kita. Okey. Okey, ramai juga tertanya kan Chef Ricky, nak masak idli ni apa antara bahan-bahan yang digunakan? Kalau macam saya tahulah dia ada ulenda, ada beras. Ulenda apa? Ulenda tu. Dia macam dal. Saya nak cari. Macam dal. Dal ulenda yang bulat. Oh, warnanya? Warna putih. Putih. Kalau kita beli paket pun dia tulis kacang ulenda. Okey. Dia tak ada, memang tak ada nama lain. Tepung yang kita gunakan tepung apa? Tepung beras ke ataupun tepung gandum? Dia bukan tepung. Dia kacang? Dia beras. Dia beras? Beras idli. Oh, beras idli. Saya sebenarnya tak bawa saja. Dia beras idli ni, dia bentuk dia macam beras dia pendek dan dia macam sushi rice. Betul. Lebih kurang. Dan kita gunakan halba. Okey. Tiga bahan ni saja. Tiga bahan saja, kemudian kita blender lah jadi macam ni. Boleh tolong, Chef? Boleh. Letak ke macam ni, Chef? Letak cantik-cantik. Okey, dan sebenarnya apa yang digunakan untuk idli ni boleh digunakan untuk thosai juga. Thosai kan? Ya. Dia kalau kita pukul dia kuat sikit, dia jadi thosai lah. Betul. Oh, dicairlah. Dah dicair. Kalau idli ni dia sensitif sikit. Okey. So dia cara dia perapan dia tu pun ambil masa. Bila kita nak perap selama 5 jam. Yang tu yang penting. Oh, 5 jam. Sebab tu kan kalau kita buka ni tadi tapuan ni dia macam ada bau. Dia kena perap kan selama 5 jam. Dia sebenarnya bila kita rasa macam tu sahaja, Fiza, dia rasa masam. Lagi sikit baru dia dapat tu bentuk. Okey, Sugi, penerbit kita nak kongsikan kepada penonton yang mungkin tertanya-tanya macam saya ni, macam mana rupa beras Itali tu? Ini rupanya beras Itali tu. Chef, daripada beras ni kita buat apa? Kita akan jadi kisarkan dia ke macam mana, Chef? Kita kena blend dia. Masa blending tu kita kena letak air, tapi air dengan masa blend tu, tapi sebelum tu kita kena rendam dulu selama 4 jam juga. Tapi adalah petua-petua lain yang saya menyatakan setuju. Dua jam, tiga jam, empat jam. Chef, saya setuju kalau saya beli. Tapi dah siap ni boleh simpan. Guna keesokannya boleh buat. Biasanya dalam kalau kita tak ada tambah apa-apa bahan-bahan yang lain selama 3 hari boleh simpan. Sama ada saya makan dekat kedai, order dekat chef ataupun saya minta je aunty Sugi masakkan. Ana Satya kan pagi tadi makan nasi lemak je. Saya tengok dia macam alamak bila saya dapat makan idli ni. Tengok muka dia macam tak sabar nak cara nak masak idli. Dia kukus eh. Okey, kita nak tanya jugalah kalau macam Devaraj, biasa ke makan idli? Kalau makan selalu makan dengan kuah apa? Saya kari ayam. Kari ayam. Kali makan 10 biji. 10 biji. Kalau dia pedas? Saya kari ayam dengan chutney. Satiana? Saya kambinglah, Dek. Orang tak pernah makan idli dengan sardin. Idli dengan apa? Sardin. Sedap. Sardin. Gila. Ini kena try Dr. Malang kot. Kalau kat rumah biasanya menu apa? Kalau idli ni? Idli dengan kari ayam. Tapi saya lebih peminat toset. Kalau saya saya suka makan idli dengan podi. Dia macam sejenis serbuk yang pedas-pedas sedikit. Podi dengan letak neyi. Neyi tu minyak sapi. Dia sedap. Podi ni biasanya kegemaran bila makan idli. Dia menggunakan cili kering, bawang, daun kari dan kita blend dia. Lepas kita masak. Lepas tu dia akan rasa kepedasan dry chili tu. Bila you tabur kat atas tu. Lepas tu kena dengan dal. Kalau vegetarian, makan dengan sambar atau dal. Kalau nak lebih ekstra, makan kambing. Tapi Sugi, hari ini vegetarian. Tapi ini maknanya menu ni Sugi boleh makan, kan? Memang. Dalam ni ada idli ke, Chef? Belum lagi. Sugi, saya ambilkan untuk awak. Boleh. Okay. Kita nak rasa. Podi tu Chef buat sendiri ke, Chef? Ya, sendiri. Oh, wow. Kakak tuang atas ni, Boleh. Kakak nak spotkan saya ke? Yelah, di Pawali, kan? Special. Istimewa sempena di Pawali. Kakak sulung suapkan adik bongsu ni. Sedap tak?
dapat rasa podi tu sebab pagi tadi saya tak sempat makan thosai dengan podi. Jadi terima kasihlah chef. Tahun ni saya dah dapat makan podi dah. Podi nama dia. Ya, podi. Ini sesuatu yang baru juga kita belajar. Sikit tu, ayat tu. Dia ada twist sikit saja jadi lain. Okey okey. Kena ni. Alright. Podi dengan lainlah. Okey. Saya tahu. Okey. Okey, chef, mungkin kalau penonton-penonton kan mungkin teringin nak melihat apa antara lain menu-menu istimewa yang disediakan oleh chef, ada tak cara untuk mereka mengikuti perkembangan chef? Instagram ke Twitter ke? Dalam Instagram saya Ricky Narayanan. Chef Ricky N underscore N. Dalam tu saya banyak buat video-video makanan. Okay. Tapi ke sekarang ni saya memang banyak buat Italy lah. Okey. Baik-baik. Memang kenalah podi chef tu dah macam saya rasa kena minum air dah selepas ni. Ini namanya Italy yang berbeza lah berbanding kalau biasa saya jumpa bulat. Kat kedai bulat je bulat. Kan. Yeah. Tapi ini menarik. Tapi dia paling ons penonton-penonton Fiza dan semua ya. Kita kena guna tangan letak Italy tu tuang kari kita makan macam ni. Guna sudu dia tak on lah. Okey. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada chef. Kita nak kembali bersama dengan rakan-rakan kita selepas ini. Yeah.